cakap Malaysia ni. Memang dari pada sana ke apa? Kita magang dah semua Malaysia. Boleh ke sana tu ya. Sana ada nasi biryani. Aku boleh sana nanti. Nasi arak mandi ada bang. Wis, mantap itu. Untuk sambutan di sini macam mana bang? Alhamdulillah memang jenilah keadaan kalau hari Ahad penuh. Penuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video, salah satu video yang menurut saya bagus banget ya guys ya, dari kawan saya yaitu Bang Ray, dan ini adalah fenomena makanan yang lagi viral di Indonesia, yaitu makanan-makanan Malaysia yang dijual di jajanan-jajanan atau bisa dikatakan kayak street food di Indonesia gitu guys ya. Kok bisa gitu? Kok bisa viral gitu kan? Dan banyak diperbincangkan juga karena memang makanan Malaysia dari dulu sebenarnya sudah banyak di Indonesia, tapi macam sekarang nih lagi-lagi booming gitu guys. Booming tuh macam famous lah macam itu ya. Ah, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Okay guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya ya. So sekarang ini aku lagi berada di CFD yaitu Car Free Day. Ini tempatnya di agak batuk guys ya. Ini tempatnya tuh di Kota Semarang guys. Dan banyak sekali ya UMKM di sini tuh. Ada yang menjual berbagai jenis makanan lah, kuliner ya. Dan ini tempatnya tempat parkir Universitas Diponegoro guys di sini. Dan di situ juga ada Bank Indonesia UI. Jadi meskipun saya di sini ya guys ada Car Free Day, tapi memang nggak seramai ini sih untuk jajanan-jajanannya. Ini lebih keren sih kalau menurutku, Car Free Day Solo sama Semarang ini keren-keren sih guys. Pokoknya ini di tempat poinnya Kota Semarang lah. Tapi guys di sini menariknya, aku melihat salah satu gerai ini ya, yaitu Roti Canai Ikhwan. Nah ini sangat menarik sekali guys ya. Di sini terlihat bendera Malaysia guys. Ingat makan, ingat Tuhan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Boleh ngevlog bang ya? Boleh bang. Alright. Ini kita ada roti canai. Oke, okay, siap. Bapak, resep tarik. Ini ada mie goreng mama, khas Malaysia. Si lemak. Oh, sedap. Bungkusnya juga sama kayak di Malaysia guys, nasi lemak Malaysia. Ini apakah orang Malaysia tinggal di Semarang atau gimana nih? Lemak Malaysia. Atau orang Indonesia yang kerja di sana dulunya? Lagi sibuk guys, lagi sibuk. Nanti kita akan coba lagi sebentar ya. Kita keliling. Oke. Ramai banget nih. Nah ini menu-menu dia. Nasi lemak 10.000 guys. Roti canai. Roti canai kosong 10.000. Oke, kita lihat kelebaran roti canai abang ini ya. Ini yang ngantri bang. Iya. Tadi plus 7 sama. Rame ya. Ya. Oke. Bisa bayar pakai QRIS bang? Bisa. Oke, beres. Oke. Ordernya di mana? Boleh langsung aja. Langsung aja. Aku mau roti telur bang. Telur? Dengan apa? Ini apa lagi? Yang mau dibuat? Nah, roti telur dulu. Lagi satu, tiga lagi. Sama nasi lemak nanti. Oke. Atas sama siapa? Keju dulu kan? Ryan. Atas nama Ryan. Oke. Okay. Nah, ini cara tebarnya guys, seperti di Malaysia kita lihat ya. Mantap. Bentar, dari face-face-nya tapi nggak kayak orang Indonesia, ngerti nggak sih guys ya? Face-face-nya tuh kayak orang Malaysia gitu. Mungkin karena efek jualannya gitu ya guys ya. Antriannya dari sana. Telur satu. Antriannya dari sana. Iya. Oh, kan banyak banget nih peminatnya. Wah, wajib lagi roti canai daging sedap. Biasanya kami goreng panas-panas. Minum teh tarik memang begitu. Oh iya bang, teh tarik satu bang ya. Ya. Laju.
Ada apa lagi? Coklat keju. Coklat keju. Coklat keju. Coklat keju sama daging. Ah, ini ya. Mungkin di Malaysia agak aneh ya kalau roti canai coklat keju, coklat pisang gitu guys ya. Kebanyakan original kalau ya. Buatlah. Kakak ada Audi? Belum. Ah, Audi sini enggak? Nanti Ahmad lambat siap. Kenapa abang boleh cakap Malaysia ni? Memang daripada sana ke apa? Kami belajar sana bang. Oh, belajar sana. Kita pada ada restoran dia bang. Di mana bang? Di Banyumanik. Banyumanik ya? Dia konsep dia restoran lah. Konsep dia restoran. Macam mamak gitu ke? Dia restoran, memang family restoran. Tapi kita makanan semua Malaysia bang. Uish, boleh ke sana dia. Danai ada. Nasi biryani. Aku boleh sana nanti. Nasi arak mandi ada bang. Wis, mantap itu bang. Nanti kita coba try ke sana bang ya. Mie goreng mama, mie Bandung. Macam-macam bang. Macam-macam bang. Oke, untuk kedainya juga roti canai ikuan tu macam mana? Restoran kedai dia ini guys. Di Hard Corner ni dia bang. Oh iya. Oke oke, pernah dengar ni aku ya. Hard Corner. Kita ada di ya Semarang, di Banyumanik. Di beberapa kota besar juga ada. Di Surabaya ada kan? Ada di Surabaya. Aku pernah sana. Oi. Oi. Udah. Mari hati-hati tuh. Wow, di sini nih menunya cukup banyak guys ya. Roti canai kosong dan berbagai kayak gini kan dia kesukaan orang Indonesia nih. Seperti telur, keju dan martabak juga ada. Very delicious. Wow. Nyimpan panas. Yang itu masak apa bang? Mie goreng? Ah, mie goreng mama bang. Uish, mie goreng rasa rempah kari bang. Alright. Biasa orang jual di kedai-kedai mama India tu. Oke, okay. I see. Ini canai daging. Daging hijau. Enak banget. Jadi ini membuat teman-teman juga penasaran ya. Antusias warga Indonesia, terutama di Semarang gitu. Dengan makanan-makanan Malaysia gitu guys ya. Saya di sana, Pak. Nah, itu. Beratur di situ. Daging, coklat keju, biasa punya. Goreng mama. Hai. Goreng mama kari. Oke, siap. Rasanya Pak kari kuat, Bu. Jauh-jauh ke Malaysia kita guys, langsung di sini aja ini. Ini tiap minggu abang di sini lah nih. Ya? Tiap minggu abang di sini. Tiap minggu di sini bang. Oh, tiap minggu ya, masya Allah. Keren guys. Asli guys, ini harus kesana nih kita asli.
Tapi minggu pagi dia tuh nggak bisa juga ya. Tapi kalau ke GH Corner, oh iya bener GH Corner. Iya. Ada apa lagi? Oh my god. Wah. Kasih kak, datang lagi besok tapi nggak jualan. Iyalah besok nggak jual. Ah promo hari terakhir besok nggak jualan. Ini namanya mie goreng mama pasti bang. Mie goreng mama bang, mie goreng khas Malaysia, rasa dia rempah kari kuat bang. Alright guys, dia orang pun pandai cakap Malaysia nih ya. Kenapa pandai cakap Malaysia bang? Apakah abang dari sana? Oh, kami memang belajar di sana bang. Oh, dulu pernah makanan, belajar. Makanan kita dari restoran memang khas sana. Jadi bukan orang Malaysia gitu, tapi memang mereka belajar gitu untuk mungkin yang punya kedai juga orang Malaysia gitu guys ya. Untuk makanan Malaysia ini abang jual ini udah lama kerjanya? Oh udah lama bang, kita sebelumnya Simpang 5. Tapi kita pindah ke atas restoran kita di Banyumanik. Oke. Okay. Nah, setiap hari Minggu kita turun KFC ini. Sejak tahun berapa tuh bang? Tahun berapa kita turun? Ini buka di Semarang nih? 2017 bang. Ini family ke apa ni? Muka sama. Ah, kawan-kawan lah. Kawan-kawan. Ah, rasa family. Okay, untuk resepi ni memang dari khas dari sana lah ya. Dari sana bang. Kita juga ada nasi lemak bang. Nasi lemak. Nanti kita tarik kacang sambal. Okay. Dari kita pun autentik bang. Okay. Tadi saya order roti telur, nasi lemak, teh tarik bang. Okay bang. Siap. Okay. Mi goreng mama ini pun menggeliurkan ni bang. Rasanya dia padu bang, panas-panas juga bang. Untuk sambutan di sini macam mana bang? Alhamdulillah memang jenilah keadaan kalau hari Ahad penuh. Penuh nanti. Ya? Kalau di kedai sendiri, di restoran? Biasa orang ambil reservasi bang. Keluarga datang. Atau buat kajian-kajian sambil makan. Oke. Okay. Adakah pernah orang Malaysia sendiri? Oh banyak bang. Iya? Yeah. Banyak. Jadi Google pun makanan Melayu. Iya, aku pernah cari itu ketemunya GS Corner ini bang. Mantap ini. Keren banget. Ini semuanya chef ini belajar dari sana atau gimana? Ada yang belajar di sini, ada yang memang belajar dari sana juga bang. Oh. Ini juga pandai ini untuk tebar roti canainya nih. Keren ini. Bukan orang India tapi pandai. Ini Jawa atau apa bang? Sumatera. Melayu Sumatera lah ni. Oke. Yang lain semua Jawa. Yang lainnya ada yang Jawa Barat, ada yang Sumatera juga. Bang. Oh, memang kita Sumatera. Jadi face-face-nya memang agak dari Melayu semua banget. Indonesia. Okay. Ini martabak dengan roti telur. Sudah ready. Okay. Sudah memang ya? Tadi lah jadi kotak. Wih, banyak. Oke, okay, thank you, bang. Oke, beres ya, bang. Oke, okay, guys. Ternyata bukanya udah lama ya. Dan memang famous in town. Ramai sekali orang yang mencoba ataupun membeli. Dan di kedainya juga banyak. Di sini kita bisa membayar dengan pakai QRIS. QRIS ya. Dan mie goreng mama juga laris ternyata. Hari Minggu memang ramai, bu. Ini memang ramai banget ini. Serius, aku baru tahu guys, baru sampai di sini ini baru tahu. Enggak sabar loh, makasih banget rencana ikuan. Banyak orang yang canai coklat cantik sama punya nih. Datang ke sini nih, canai coklat. Lihat. Canai coklat. Ini goreng juga ramai nih. Dingin panas. Udah buat tadi. Authentic Malaysia punya. Canai apa? Sampai kalang kabut pada ini tuh bekerjanya itu 1, 2, 5 orang. Panas dong, panas. Panas bang. Kalau nggak panas ya nggak otentik nanti. Nah, bagi yang spesial bang. Saya tarik panas-panas satu bang. Alright. Gila, enak banget. Telur sama cheese bang. Iya. Wih, ini perpaduan yang baru nih. Mantap. Kita buat juga menu-menu yang spesial bang. Iya, boleh menciptakan ini sendiri juga ya. Ah, kalau di Malaysia, yang manis ini kurang. Kurang, ya. Biasa itu yang biasa kan ya. Menarik. Betul. Jadi satu. Anak-anak kecil kan sukanya yang coklat gitu ya. Dia crispy dan tuh dalam dia coklat. Jadi perlu divariasi juga di sini.
Okay guys, kita order teh tarik ya. Teh tarik kecil. Teh tarik kecil guys. Nah ini dia bungkusnya. Dan ini ada nasi lemak ya, nasi lemak Malaysia ikhwan. Dan di sini ada nih roti telur guys. Roti telur. Wow. Roti telur dengan kari ya. Nah, kayak gini guys. Oke, mantap. Dan ini ramai banget nih. Nah, masih ramai sekali ya. Iya lo nggak berhenti lo beli ya mas. Ini dia punya telepon roti canai koci dia yang belum ini. Ramai. Masya Allah. Nasi lemaknya di situ banyak. Dan ini untuk buahnya mama. Ramai banget. Ini nggak bisa kurang. Iya, kita coba ya. Dulu hirup teh tariknya. Bismillah. Wih, enak cuk, enak cuk, sebiji macam gila enak. Wow. Serius enak, enak seperti di sana. Serius enak banget. Dia pakai cup kertas ya, tapi serius enak. Top ini. Wah, sebiji macam di sana. Coba kita langsung ini roti canainya dulu, roti telur. Ini kuahnya ya, kuah kari. Karinya kental. Nah, guys. Ini guys, portionnya. Portionnya tidak besar, kecil portionnya ya. Oke, kita coba untuk roti canainya dulu, guys. Oke. Oke. Belum kena juga, belum kena. Mungkin telurnya yang banyak sebab portionnya kecil ya. Kita taruh kuahnya ya. Oke. Belum kena katanya rasanya. Nah, baru. Ini kena ini. Berarti memang jadi nih. Kekuatannya di situ. Kuah karinya mantap. Kuah karinya. Enak cok. Wah. Mantap. Kita coba ini. Roti apa? Ini unik ya. Nasi lemak. Biasanya ya. Segini aja. Ini panjang. Tapi panjang cok. Benar-benar. Oke, kita coba guys. Buka ya. Bismillah. Oke guys. Oh macam tuh dia bungkus. Oh ya. Ternyata dia tidak campur guys. Nah, tidak bercampur ternyata dia ber ini bisa. Untuk kacang sama binisnya itu beda dibungkus okay. Sendiri kayak ini. Telurnya separuh coy. Besar ya. Itulah. Dan ini sambalnya. Ah. Ada timunnya juga. Nah. Kita hidu dulu baunya. Weh, ini autentik bener ini ya dengan daun pisang dan juga nasi lemak ini. Ini sambalnya kayak gini, guys. Oke cuy, ini mie kari ini masak berapa kali bro? 5 kali pagi ini. Gila, mantap cuy. Ketok namu. Ewes. Oke cuy, langsung aja kita sikat ya. Oh my god. Ada kacang, bilis, sambal, telur. Langsung aja kita gaulkan guys ya. Oh my god. Ini portionnya pas sedang lah, sedang ya. Aha. Tak banyak tak sedikit, sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Try. Enak cok. Wah perlu dicoba ini nanti. Boleh jadi. Wah. Asli bikin ngiler banget sih Bang Re, asli.
Autentiknya dapat. Autentik. Dapat autentiknya. Jadi rasa Malaysia itu dapat banget ya. Oke. Gila. Mantap. Ah. Telur bawang ada karinya masih. Jadi cuy, so aku makan dulu aja cuy ya. Sebab ini banyak nih porsinya. Aku ada mie mamak pula, nanti kita review lagi guys ya. Ah, belum makan. Kita roti, makan roti canai juga kan. Bohong. Oke guys. Telurnya habis. Udah habis. Nasi lemak habis. Oh, dan ini mie goreng mamaknya. Oke, untuk porsinya boleh lah. Ah, satu ini lah, satu apa namanya. Kita akan coba guys. Untuk portionnya oke. Dan untuk warnanya juga cantik, menarik. Oke cuy. Oh, kita coba. Ini untuk bang Rinya juga guys. Aroma rempahnya terasa banget ya. Sebab ini memang mie goreng mama. Kita coba guys. Bismillah. Oh my god. Oke. Enak okay. banget. Kena guys, kena. Bukan enak banget pasti. Oh. God. Oh no. Oke. Untuk rempahnya terasa banget. Dan juga saya paling pecinta rempah ya, soalnya. Itu terasa banget dan rasanya agak pedas sedikit. Okay. Mungkin kalau di mama ini kurang pedas lah ya. Mungkin kalau kita order pedas baru dikasih pedas. Tapi ini sudah dimasak banyak tadi dan itu ada rasa pedasnya. Ya itu memang ciri khas orang Indonesia sendiri lah ya. Yeah. Jadi ini ada salah satu inovasi yang baru mungkin kedai ini ya. Jadi dia tambahkan lagi untuk pedas sedikit. Jadi agak lebih ini guys, lebih digemari oleh rakyat Indonesia itu sendiri ya. Wow. Oke, top ini. Di sini ada potongan sosis, ada telur, mantap coy, mantap. Ah, gak kebayang rasanya guys, asli. Top. Mantul. Tuan, bang, tadi aku berapa ya? Bang, bandar bayar nih bang? 48. Beres pak? Oke okay guys, kita kiulis. Oke kiulis. Oke, ini masih ramai lagi detik-detik akhir ini. Nah ini kondisinya di CFD guys ya. Jadi ramai, tapi ini udah agak berkurangan orang sebab sudah pada pulang guys. Nah ini telurnya habis, mie-nya pun mau habis, nasi lemak pun habis, teh tarik habis. Habiskan telur banyak juga sudah habis. Bentar lagi mungkin tutup guys ya. Nah ini. Jadi keren. Bang, terima kasih ya. Bro, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, akhirnya selesai sudah vlog hari ini ya. Terima kasih. Jadi itulah keseruan di Kota Semarang. Ternyata memang ada ya. Roti canai ataupun gerai yang menjual makanan khas Malaysia guys ya. Ternyata banyak banget. Dan ya cukup sambutannya cukup banyak, cukup bagus di sini, di Semarang khususnya. Dan ternyata ini ada restorannya. Jadi next kita akan pergi ke restorannya juga lah ya. Kita akan review makanan nasi goreng ke Tom Yum kan. Jadi apapun, thank you guys. Sukses ini. Bagus ya bisnis ini ya. Ternyata aku nggak nyangka loh guys, tapi dia pinter ya. Dia itu kombinasinya itu bagus. Contoh nih roti canai kan biasa kalau di Malaysia dijual roti canai telur dan roti kosong, roti planta, roti apa ya yang kayak topi itu guys. Ya. Tisu. Tapi di sini tuh dia jual roti coklat, roti keju dan susu coklat kayak gitu, pisang. Sesuai, jadi dia perpaduan sesuai yang cukup menarik ya. Jadi itu adalah salah satu orang-orang sini tuh sukanya yang kayak gitu. Ada variasinya dan rasa manis-manis gitu guys. Sebab itu ramai yang jual anak-anak yang beli anak-anak kecil. Betul. Family ya, ibu bapak dan anak. Cukup bagus, respect.
Wah, bagus juga ini. Ini adalah salah satu bisnis yang baik ya. Dan aku tengok penjualnya guys, ini itu laki-laki semua, macam di Malaysia ya. Kalau kalian keliling kan, keliling ini banyak sekali yang jualan. Itu semua cewek-cewek guys, tapi ini this is Malaysia style guys. Memakai kopiah dan pakai bahasa Malaysia kan, keren banget kan. Jadi mungkin sekian dulu guys, terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. See you the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Wow, makanan Malaysia fenomenal di Indonesia dan ludes habis dibeli oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Semarang. Itu menjadi sebuah fenomena yang bakalan viral juga sih, ya kan? Keren banget guys ya, bisnis sekarang sudah merambah gitu kan, daripada makanan. Sebenarnya kalau di kampung-kampung itu sudah banyak makanan-makanan khas Malaysia gitu, tapi ini memang beda banget sih guys, di perkotaan gitu, kota di Indonesia gitu kan, tepatnya di Semarang gitu kan. Dan itu memang laris banget di situ dan hampir habis, dan bukan hampir habis lagi kata Bang Re tadi, bakalan tutup juga abis itu ketika memang dilihat stoknya sudah habis seperti itu. Wow, ludes ya, gila, keren banget sih guys. Alright guys, itu sudah video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Kayaknya perlu dicoba nih, perlu banget. Tapi nunggu liburan bocah-bocah gitu guys ya, anak-anak sudah mulai pada sekolah gitu. Jadi untuk pergi ke tempatnya Bang Re itu kan, ya kalau sendiri juga nggak enak banget gitu kan. Ya gitulah. Oh my god, dilema gue. Oke, terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.